Katulutuli yang manis. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis, nis, nis. Kita mau buat tutorial cara ngupas buah nanas yang baik dan benar. Pilih lating yang landep sekali ya. Kalau enggak landep, bisa ngek-ngok. Begini caranya, harus dengan perasaan ya. Jangan lupa dimulai dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Pas nih, dipas nih nek buai yo. Terus sampai dipas nih tangan nih. Ming, nyapa toh kok ribut ya kan mau. Kucingnya tak taruh di luar biar enggak ganggu aku. Itu minta masuk semua itu. Terus kita gini. Aduh, ada yang busuk, saudara. Sip tadi. Pilihnya. Seperti ini dibuang nih. Oh, lagi jangan landep tenan itu. Jos. Pisaunya sangat landep ini. Habis dungkal sama mbokku. Seperti ini. Ya kan? Jadi kita kupas lagi. Kok penjut-penjut dikit penjut. Oke. Semua ya. Bolawang yang kemringet nih jeroe ini lo. Kemringet guys, kemringet. Kapas lagi. Ini paling naik. Suantai guys. Dengan cara yang sangat santai, penuh hikmat, fokus jangan sampai ngenai tangan ya kan. Tangannya dijaga, jangan sampai ngenai tangan. Ini walah, ada yang busuk guys nih, ada yang busuk nih, lihat. Gak apa-apa, ntar diiris gua. Kucingnya bingung nih jauh lebih berapa ya. Kucing. Ini udah puasa yang ke-25 ya. Rencananya ini mau buat sele buat nastar. Sele panas buat nastar. Kita kupas lagi selanjutnya. Yang selanjutnya sampai habis jangan sisakan ya kan. Thank you.
biji, 10 biji. Kita blender ya. Manis di situ. Oke, alhamdulillah sudah selesai.